The Miwon Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue. Dan tentunya kalian tahu siapa. Pada kali ini kita akan membahas rekomendasi uniform PVP pada event diskon 50% special anniversary Marvel Visual Fights, guys. Nah guys, jadi karakter-karakter dengan uniform yang udah gue list di sini adalah karakter PVP dengan uniform rekomendasi ya. Untuk di mode PVP-nya, dan ini lebih fokus kepada karakter metanya aja. Karena sebenarnya sih ya masih banyak sih karakter-karakter dengan uniform yang bagus buat di PVP gitu. Kayak misalnya Spider-Gwen ini gitu kan. Dia di Otherworld tuh bagus-bagus aja, tapi dia tuh lebih fokusnya ke PvE sebenarnya. Jadi kalau misalkan lu build-nya ke PVP ya sayang sih. Kayak misalnya kurang banyak kepake nantinya kalau misalkan lu fokus hanya ke PvP aja. Jadi lebih baik lu ya build dia ke PvE, nanti kalau misalnya ada season tertentu kemungkinan lu bakal pakai dia di PvP mungkin gitu ya kan. Walaupun lu nantinya pakai rank gitu misal, ya tetap aja sih dia masih oke-oke aja buat di PvP semacam Otherworld, walaupun enggak sebagus ketika lu pakai CTP PvP-nya kayak gitu, guys. Nah, guys, gua lupa buat Spider-Man ya. Spider-Man sebenarnya masih oke-oke sekarang. Nah guys, jadi saran dari gue, kalian tuh fokus untuk beli uniform-uniform ini aja. Kayak misalnya Adam udah pasti lah ya, Adam kalau misalnya punya ada pasti beli Adam, ya kan. Tapi sayangnya sekarang Adam itu tuh nggak dapet diskon buat karakter purchase-nya gitu kan, buat pembelian karakternya. Ya karena memang buat diskon karakter dari Adam itu hanya ada di Black Friday. Makanya gue udah bilang kalau misalnya di anniversary itu nggak ada karakter diskon. Ya kan, karakter diskon tuh nggak ada, adanya di Black Friday. Tapi kalau misalnya kalian udah beli tapi nggak sempat beli uniformnya, beli aja karena dia tuh masih meta dan masih worth banget. Terus Silver Surfer ya udah nggak diragukan lagi, Silver Surfer bagusnya parah ya kan, jadi kalian beli. Terus juga Thanos nih, dia jadi meta PVP dan sebenarnya memang worth it parah ya. Kalau misalnya kalian tuh nggak sempat beli yang Wise Harvester ini, langsung loncat ke Thanos Wings, ini bagus banget gitu. Nah sebenarnya di antara kedua uniform ini tuh ya keduanya memang bagus, tapi gue lebih unggul ke Thanos Wings. Pertama karena memang dia di PvP itu bagus banget, walaupun damage-nya kalah dengan Wise Harvester. Tapi di PvP itu kurang bagus guys, si Wise Harvester ini. Jadi saran dari gue adalah, kalau mau lebih banyak kepake, kalian beli aja Thanos Wings. Lagi pula juga damage-nya nggak terlalu signifikan parah untuk perbedaan damage-nya gitu. Jadi ya sebenarnya mungkin tujuannya Net Marble biar yang udah beli Wise Harvester tuh nggak terlalu kecewa karena memang kan terlalu mahal ya, nggak dapat diskon. Sementara yang Swins ini tuh dia dapat diskon ya kan, jadi ya kalian manfaatkan. Kalau untuk Hulk gimana? Hulk sebenarnya sih untuk sekarang tuh jarang banget kepake, apalagi dia tuh bukan meta utama ya, semenjak ada karakter-karakter meta yang lebih baik aja sih. Tapi dalam season tertentu di mana karakter-karakter utama di lock, Hulk tuh masih kepake aja, terkadang seperti itu. Terus Spider-Man juga masih bagus buat pemula ya kan, buat pemula karakter yang memang free to play dan gitu tuh ya murah ya, sangat murah. Jadi gue masih rekomendasikan Spider-Man ini karena emang bagus banget sih sebenarnya, walaupun ya bukan meta utama aja sih, sama kayak Hulk lah kalau untuk kedudukannya saat ini gitu. Jadi ya mungkin akan kepake dalam season tertentu aja. Kalau untuk Karnak juga sama ya kan, jarang kepake lah sebenarnya untuk Karnak ini untuk sekarang ini ya kan, karena udah ada karakter-karakter yang lebih baik gitu untuk sekarang. Tapi dalam season tertentu kayak misalnya banyak yang ke-lock, Karnak bakalan dipakein lagi gitu, kepake lagi nantinya. Terus buat support ya, Strafe ini juga kepake buat support, buat pengganti mungkin alternatif ataupun opsi ketika yang salah satunya di buff, walls di buff gitu ya kan, mungkin lu pakai si Strife damage akan lebih bagus ya kan. Tapi kalau Strife di buff ya lu pakai walls, baiknya seperti itu. Atau lu cuma mau satu ya, saran dari gue sih kalau mau lebih murah walls ini. Tapi kalau lu udah punya karakternya si Strife ini, sayang kalau misalkan lu nggak upgrade gitu. Wajib banget lu harus punya Colossus ini buat pengurangan damage, entah itu di timeline battle ataupun di other world. Saran dari gue sih seperti itu. Jean Grey nggak gimana ya, gue aduh kehabisan kata-kata lah buat Jean Grey. Jean Grey itu udah masuk nominasi selama 2 tahun guys ya kan, di PvP maupun di PvE gitu. Gila sih bener deh,
udah nggak ada kata lah buat Jean Grey ini, dia tuh mantep banget dan masih top metanya Jean Grey ya kan, nggak tergantikan. Ya gue nggak tahu sih tergantikan yang kapan, tapi kayaknya sih bakal tergantikan, nggak tahu sama siapa, mungkin sama Sentry ya kan, ntar kita nggak tahu juga ya. Terus siapa lagi, Wolverine juga masih bagus, tapi hati-hati aja nih, karena kan kita tahu ya kalau misalnya MCU itu tuh bakal menghadirkan film terbaru yaitu Deadpool and Wolverine. Nah, Deadpool and Wolverine ini itu tuh bakalan rilis dalam jangka waktu dekat. Khawatirnya karena memang Net Marvel ini tuh mengikuti masa tayang movie MCU ya kan, buat update-nya. Dikhawatirkan ya Wolverine dapat update. Jadi kalian pertimbangkan aja kalau misalkan ditanya masih worth it atau enggak, uniform ini sangat worth it. Untuk sekarang masih worth it, tapi yang dikhawatirkan adalah ketika dapat update lu beli sekarang nanti lu bakal nyesel. Dan ya gue sih menaruh keputusan di tangan kalian ya kan, terserah kalian. Kalau misalkan kalian nanya masih worth it atau enggak, ya gue masih bisa jawab. Gue cuma bisa jawab ya worth it aja Wolverine untuk sekarang ini. Jadi terserah kalian ya kan, kalau belum beli ya lo mau nunggu nanti Deadpool and Wolverine ya silahkan aja ya. Selebihnya mungkin itu aja sih ya kan. Kalau misalkan gue taruh Ghost Rider ya nggak mungkin, karena Ghost Rider itu limited edition ya. Siapa lagi coba, gue tadinya pengen masukin si Black Panther Shuri ini ya, dia kan buat support gitu, tapi ntar aja gue bakal masukin di support. Selebihnya mungkin itu aja sih ya kan, gue lebih fokus membahasnya ke karakter meta utama aja kayak gitu ya kan. Kayak Russell Summers, dia juga meta juga sebenarnya Russell Summers, tapi itu dia meta apa ya, meta buat opsi ketika di season tertentu meta utama lagi ke-lock gitu si Russell ini ya kan. Itu pun lu harus punya artifaknya, kalau nggak punya artifak mah memble banget itu karakter, serius ya. Selebihnya ya udah sih, paling itu aja sih guys ya kan, gitu aja guys. Nah guys, mungkin itu dulu aja rekomendasi karakter meta PvP yang gue sarankan untuk dibeli pada event diskon 50% anniversary saat ini ya kan. Nanti gue bakal bahas juga buat karakter support dan juga meta PvP PvE-nya ya guys. Oke guys, mungkin itu dulu aja dan semoga video ini bermanfaat. Salam Lord Bawan.